Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di channelnya KMT. Situasi di pagi hari ini di depannya Sonorek Indonesia, ada di depannya kereta. Ini mulai ramai padat masa atau pendukung dari Bolone Masih. Seperti ini antusiasnya berfoto di depan kereta Indonesia. Ini mulai dipadati ya. Ini suasana sekitar. Aduh, di dalam kayak udah Jackson. Nah, seperti ini. Udah mulai banyak yang berdatangan lur dengan membawa atributnya masing-masing, seperti yang ada di depan saya ini. Ada yang pakai Bolone Masih yang warna hitam pas sama benderanya juga seperti ini ya. Ini nanti kemungkinan kalau sudah siang full udah nggak bisa ya buat leluasa jalan kemana, ke sini ke sana. Dari Jogja katanya lur. Wah, jauh ya, jauh lumayan. Mengawal masjid dan mumpung menepi durasi ya. Dan juga situasi pagi hari ini ya, masih belum genap jam 6 tapi udah mulai kumpul. Dari mana mas? Dari Rohingya. Dari Jawa Timur. Oh, dari Rohingya. Yang bagian timur ya. Pendukungnya apa mas? Hah? Pendukungnya apa? 02 nih. 02. Tapi kalau saya belum dipakai. Yo. Asas. Lolong turun ini. Tidak menengah ini. Iya. Ini kemungkinan tadi pagi. Oh, ada rombongan kol. Brimob. Oh, 50 bis dari Brebes Jawa Tengah. Ini kayak yang ada di depan sana juga mulai banyak. Dari mana ini? Jawa Tengah. Brebes. Nah ini. Ini yang paling lain sama kaosnya. Prokip. Labang bawang. Prokip Brebes. Oke. Kita jalan-jalan lagi lihat situasi sekitar ya. Ada perapatan sound system ini. Untuk sound systemnya dikasih apa itu? Ini namanya barikade. Biar tidak sampai ke belakang sana. Ini ya, ditutup barikade semua. Nah, posisinya yang RWC ya, tepatnya di sebelah sana, sekarang pindah sebelah sini ya. Jadi di tengah-tengah. Dipindah. Begitu pun barikadenya juga sudah lengkap semua. Ini berdampingan dengan Brewo Audio. Ini Nanda yang paling ujung, ada Nanda Audio Jember. Ini sudah tapi barikadenya tuh. Seperti ini jadi formasinya. Dari yang paling ujung ada Nanda Audio Jember.
terus disusul Blizzard, RWC, Brewok, dan juga Aeromax. Mobil konsumsi. Mobil konsumsinya sudah datang, Lur. Ini membawa makanan. Berapa kotak ini? Banyak sekali, ada 3 armada yang sudah merapat. Seperti itu infonya dari Mbak So. Untuk katanya nanti ada jalan-jalan atau apa itu putar ke HI. Reno-reno bahasa ya. Oh, bahasa langsung sambut foto Mbak Fan. Oh, yang jam 2 itu dalam, Mas. Untuk yang di luar itu pagi sudah mulai. Nah, di sana juga udah beramai-ramai merapatkan barisan ya. Dari pendukung 02. Oke, Lur ya, kita lanjut videonya. Di sini para rombongan sudah mulai masuki ke area dekat GBK. Nah, sudah kelihatan lagi ya di belakang sana. Nah, itu wah, ada rombongan yang banyak lagi yang akan merapatkan barisan juga di area GBK ini. Ya, kita supil sedikit aja ke jalan-jalan ke sini. Kita lihat apa itu antusiasnya di sekitaran GBK seberapa penuh. Ini sudah berbaris-baris berbondong-bondong menuju Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Jangan lupa bawa bekal, minuman, dan juga makanan jika diperlukan. Karena kemungkinan kalau udah full kita sulit untuk mencari makan. Bahkan minum pun juga sulit. Dan di sini adalah tempat posko makanan. Juga minumannya sudah disediakan, Lur.
kita sepil sedikit. Mas. Ini panjangnya seperti trailer 4 ini, 4 trailer nih. Ini ya. Ini adalah minuman yang akan nantinya dibagikan untuk para pendukung 02. Ini ada gambarnya Pak Jokowi lur. Projo. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya infokan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton di channelnya KM Team. Semoga kalian sehat selalu. Saya akhiri dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.